Oke, halo semuanya guys. Kembali lagi di channel RGC ID lagi. Di video kali ini gue bakal membagikan sebuah save data lagi. Kalau kemarin kan gue membagikan save data 100% komplit tamat. Kalau ini enggak bro. Ini gue bakal nge-share save data yang masih awal banget. Belum nyelesain misi sama sekali. Bisa dibilang misi utama ya yang gue maksud ya. Dan ini save data udah langsung darahnya panjang plus armornya juga panjang gitu. Buat kalian yang mungkin males nyelesain misi ambulan sama polisi biar dapat armor, nah bisa pakai save data ini. Jadi buat kalian yang pengen main story dari awal dan ingin langsung panjang darahnya, bisa pakai save data ini. Tapi sebelum kita save datanya, gue pengen review hutan di GTA SA mod GVX ini bro. Gila bro, ini mumpung masih pagi banget ya, jam 10 nih. Tuh, ini kan wilayah pedesaan yang banyak hutannya nih. Kita bakal coba review ya. Kalian pakai mobil ini juga nih. Mobil Jester yang udah gue modif dan gue taruh di garasi rumah ya kan. Ini juga garasinya keren banget loh guys, bentar. Nah, kalian bisa lihat tuh garasinya, di dalamnya ada interiornya ya. Kalau yang versi ori kan nggak ada interior gitu-gituan gitu ya. Nah, kita bakal bentar. Ini karena settingan awalnya gue kayak gini, jadi gue bakal pindahin dulu tombolnya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita bakal coba berjelajah dulu di pedesaan ini sebelum kita ke save data new game ya. Hutannya bagian mana ya? Pokoknya bagus banget sih ini. Di pas bagian rumput-rumputnya itu loh guys. Nah, di sini nih. Gila sih ini. Kerasnya cok, gila bro. Ini benar-benar mod dari PC yang dipakai di HP gitu tuh. Rumput kecil-kecilnya aja kelihatan detail banget cuy. Sekelas HP itu bisa jalan anjir. Walaupun cuma 20 sampai 30. Nah, ini kalau bug shadow emang bug dari aplikasi sekedar recorder ya. Tuh guys, ini gerasnya bagus banget anjir. Plus ditambah fog yang dimana bikin pandangannya nggak terlalu bisa jauh gitu ya. Fognya lumayan tebel. Dan ditambah dengan geras yang setajam ini bro. Ini kalau kalian main sambil dengerin musik Keros sih enak banget sih nih. Di pedesaan ini. Dengan visual yang sebagus ini ya. Tapi sayangnya kalau gue nyalain musik tersebut pasti kena copyright guys. Jadi ya kita cuma bisa mainin, atau gue cuma bisa apa ya, mainin gameplaynya aja. Kalau kalian pengen main pribadi dengan musik tersebut ya silakan, karena kalau nggak sambil konten mah pasti nggak bakal kena copyright ya kan. Nah, oke, okay, itu dia. Oke, okay, kita langsung ke save data new game-nya aja. Oh ya, ini udah bahasa Indonesia. Ini gue pakai subtitle dari Ilham 51 ya. Ini masih belum 100% subtitlenya, jadi cuma misi pas awal doang yang di airport. Pas di CJ mah subtitlenya masih Inggris sih bro. Ya kita dukung aja, semoga nanti bakal ada update patch lagi bahasa Indonesia yang story-nya udah full gitu subtitlenya. Oke, okay. Nah ini dia save datanya, namanya bukan in the beginning tapi BMX. Ini dia, ini save data nomor 1. Jadi buat kalian yang slot nomor satunya udah keisi save data kalian, ini bakal ketimpa sih. Saran gue sih kalian bisa pindahin save data kalian yang udah jauh gitu ke nomor selain nomor 1. Takutnya ke-replace nanti protes gitu. Save data lamanya hilang. Ya, ini dia. Ini masih awal banget tuh, masih CJ, bro. Dan ini udah langsung darahnya tuh. Panjang banget cuy, armornya juga panjang, senjata nggak tahu ini skill startnya gimana. Nah, start stamina max, muscle juga max, dan juga weapon skill juga udah maksimal semua. Ini sih benar-benar apa ya, grafik mode GVX ini
mengingatkan gue dengan trailer GTA SA Remake gitu, yang dibuat sama fans yang udah di takedown sama Rockstar. Itu trailer udah tembus berapa juta view ya. Nanti kalau kalian lupa, gue bakal kasih cuplikannya di video ini. Nah, itu kayak gitu guys, kalian bisa nonton ya nanti. Ini benar-benar visualnya mirip banget kayak di trailer tersebut gitu. Dan ini sudah terjadi di versi HP dengan mod gitu ya, mod CVX. Teknologi emang secepat itu guys untuk merealisasikan GTA yang buatan fan trailer dan bisa terlaksana dengan mod juga sih buatan fans juga. Karena bawaan orinya GTA versi Rockstar ini ya nggak sebagus ini gitu grafik versi HP-nya. Mungkin kalau di PC bisa mendekati, tapi kalau di HP downgrade parah karena emang berat banget sih. Nah, kita bakal coba misi CJ ya, karena ini udah level max semua. Kita bakal coba ke misi CJ. Ini di garasi ada mobil nggak? Oke, ada. Ada motor GP, motor, bukan motor GP sih, motor Rossi ya. Kita dulu bilangnya gitu sih. Jadi kita langsung coba ke misi aja. Ini tetap masih subtitle Inggris. Nah, ini udah langsung badannya, apa ya, berisi banget si CJ bro. Udah berotot karena muscle-nya udah level max. Ada tatonya lagi anjir. Yaudah kita lihat dulu cutscene-nya. Stop it! What are you doing, Carl Bryant? Stop it! Quit it! Moms are here. Mom, they're up to something. The wrong house, fool! Hey, 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 Big Smoke, it's me, Carl. Chill, chill. CJ. Oh my dog, what's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man, it's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book. We are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Oke, di sini gue bakal skip aja ya, kelamaannya. Kita skip aja cutscene bagian tadi karena kita sudah ngedengarkan berkali-kali itu. Karena di sini gue pengen ngetes story-nya doang. Awal-awal sudah full armor sama full health. Tuh, subtitlenya masih belum Indonesia guys, cuma di awal doang ya. Jadi semoga Ilham 51 bisa ngebuat yang full versionnya, karena cuma di menu doang bahasa Indonesianya. Oke, kita langsung gue saja nih. Ini awal-awal masih ya jam 11-an ya. Ini visualnya bagus banget sih, warna birunya keluar banget gitu langitnya. Ntar kita kalau ketemu gang balas langsung kita tembakin aja. Ini juga apa ya, keramik Hollywoodnya juga bagus banget sih. Refleksinya nyala gitu. Malu ditabrak. Woi, bentar. Gue kan punya senjata nih. Ada RPG kan. Mumpung gue kebal, sini. Jar. Anjir, nge-frame banget langsung bintang 2 lagi, tuh. Lah, kok kebal ya? Kita kebal kah, guys? Ini save data kebal ya? Itu nggak nge-effect anjir, save datanya kebal kah? Wah gila sih kalau save datanya kebal bro. Serius kebal. Ini yang bikin save datanya gila sih, gue dapat dari GTA Inside ya. GG cok. Bintang 2 sini tapi, kalau ditembak gimana ya? Kena nggak? Tapi takutnya gue kena boosted bro. Dia nggak nembak tapi
nge-boost date kita gitu. Biarkanlah yang balasnya udah gak ngejar, tapi yang ngejar sekarang polisi. Jadi gue bakal duluan dulu. Anjir, ada dua mobil polisi dong. Tolonglah. Lah, suitnya mana, cok? Suitnya mana, anjir? Kocak ini suitnya ngebug kah? Suitnya mana, anjir? Woi, suit. Dia lagi di mana, guys? Gak jelas banget, cok, AI-nya, cok. Kalah sama Big Smoke yang badannya gede, bro. Ayolah, buang-buang waktu aja nih si Sweet. Gak jelas emang. Ya, sampai. Apakah wantednya bakal hilang? Gue jadi penasaran nih buat ngetes ininya apakah emang kebal ya. Padahal gue belum nge-cheat kebal sama sekali loh. Masa ya udah kebal? Coba ya, kita biarkan mereka duluan dulu. Gue bakal tes Basoka lagi. Oke, coba ya, kebal nggak? Kebal, anjir. Ini safety-nya kebal ya? Gue mau tahu, anjir. Emang bisa kebal gitu, guys? Coba dibakar. Efek apinya gila. Bikin nge-frame. Kebal, anjir. Nggak berasa, cok. Wah, efek api GVX gila, bro. Bikin nge-frame HP gue. Wah, ini mah kalau kebal sih terlalu, save datanya terlalu gaya, cok. Gila, efek apinya itu loh. Karena terlalu realistis mod GVX, jadi tambah berat. Kalau nggak salah di sini ada bintang, tapi nggak ada ya. Gila sih, ini. Gue baru tahu sih, guys, ini kebal, guys. Soalnya baru coba tadi baru nembakin Basoka yang balas, tiba-tiba armor nggak kena sama ini juga nggak kena gitu. Darahnya nggak berkurang sama sekali. Udah visualnya bagus, anjir. Ya, nyemplung. Tolonglah. Woi. Tapi kalau si J badannya berotot gini kayak lebih keren aja gitu, cuy. Naik sepedanya lebih gagah, anjir. Badannya berotot, beda sama pas awal-awal kan kurus banget kan, udah kurus. Nggak ada otot lah itu. Ditembakin, oke. Okay. Gue pengen lihat. Ditembakin motor polisi. Kebal juga loh, guys. Tuh. Iya, kebal, anjir. Sama Basoka aja kebal, apalagi sama tembakan ya. Wah, ini mah gue bakal bintang 6, guys. Gue takutnya bintang 6 nge-frame sih, soalnya ini kan berat banget ya. Nah, nggak kerender. Grossstreet-nya nggak kerender tadi. Kita bakal coba tes bintang 6 kalau kayak gini, karena udah kebal ya. Wah, gue baru tahu lagi. Apa ini ngebug ya? Kayaknya nggak sih, kayaknya gara-gara save data sih, bro. Jadi enak nih kalau war game pakai save data ini, kita nggak usah cheat darah terus. Soalnya kan kalau war game kan paling barbar tuh, anjir. Udah di GTA Definitive kan aimnya sakit banget kan, keras. Aimnya kayak auto aimnya terlalu lengket banget gitu. Jadi buat kalian yang kesusahan bisa pakai save data ini. Oke, apakah ini polisinya masih ada? Kita skip aja. Hilang dong Pak Pol. Bintang 2 nya gue nggak bakal save ya. Auto save ini padahal. Kita balas dendam dulu. Kita bakal auto incer ya. Ngepot, anjir. Nih, coba gue penasaran satu kali lagi nih ya. Iya lo, kebal lo, guys. GG, coy, ini kebal. Tapi apinya bikin ini, bro, bikin ngeframe. Dari tempat yang nggak ngeframe, keluar dari perapi-apian. Tapi ini sih kebal sih, bro. Gila ya, guys ya. Kebal banget, cok. Yo, keluar. Shotgun.
Tembak, biar. Mantap. Mana lagi nih? Gue coba bintang 6 dulu ya. Tapi bintang 6 harus spam basoka sih. Paling ucap dikalahinnya kalau wanted doang sih, dibilang. Biasanya gue kalau main GTA itu cheat kebal kena damage-nya sama ledakan sama helikopter. Helikopter paling rese sih guys. Gila, lampunya helikopternya ada nggak nih? Mode GVX kayak gini. Kalau malam sih kelihatan lebih jelasnya ya. Tuh, ini kebal juga cuy kena tembakan helikopter. Kalau pakai cheat kan bisa tembus ya. Cheat kebal ya. Kalau ini mah tetap kebal. Gila. Lampunya juga nyala loh helikopternya. Nyalanya lebih jelas. Shotgun aja. Shotgun. Kita basoka kali ya biar bintangnya nambah gede ya. Biasanya ledakan helikopter itu bikin damage-nya makin ini sih. Makin cepat mati gitu. Ini mah nggak kena damage sama sekali, cuy. Ini kalau kita ngadep ke helikopter meledak pasti ngeframe nih. Tuh, ya kan? Karena ada efek apinya. Woi, pemadamnya datang, cuy. Pemadaman api. Wah, udah mulai malam nih sore nih. Sunsetnya bagus ini, bro. GTA model GVX ini. Tembak lagi. Biar. Mantap. Yo, bintang 6-in yuk. Udah ada 2 helikopter sekarang. Auto aim. Ya, gue kena wanted. Ya, boosted. Lah, boosted tuh armornya kena ya? Lah, kebalnya hilang kah? Kebalnya hilang kah, guys? Ya, kena ciduk. Kalau ditembak-tembakin nggak apa ya, nggak mokat-mokat, tapi kalau sekali jatuh kayak gitu atau naik mobil pecinduk polisi, auto wasted. Ya, coba kita attack musuh ya. Aja attack musuh, attack NPC. Kena damage nggak? Senjatanya gue nggak ada, harus cheat dulu. Coba. Iya, kebal. Oh, enggak. Lah, kebalnya hilang, guys. Tadi awal-awal kok armornya yang bikin kebal ya, berarti ya. Coba SOM lagi, gue penasaran lagi. Tadi kok kebal ya? Armornya kayaknya. SOM. Coba. Enggak dong. Kebalnya hilang, guys. Berarti kalian jangan sampai wasted tadi ya. Nggak tahu itu glitch apa gimana sih. Kok bisa-bisa aja kebal tadi ya. Nggak kebal loh. Aduh, nggak ada senjata lagi. Dah. Ya udahlah. Mungkin review save data long health di new gamenya sampai sini saja. Buat kalian yang tertarik dengan save data ini, gue sediain di pin. Jadi jangan lupa untuk bantu like sebanyak-banyaknya guys, dan subscribe, mohon dukungan kalian biar channel ini bisa tembus 20.000 subscriber atau bisa menyentuh 100.000 subscriber kalau bisa. Jadi bantu subscribe guys. Thank you semuanya yang udah nonton sampai video ini selesai. Gue Robby dan pamit undur diri, dan sampai jumpa di konten-konten menarik berikutnya. And bye-bye semuanya guys. Thank you.